Oke, sekarang kita akan masuk ke suap selanjutnya, yaitu adalah TNR. Teorema nilai rata-rata lagi, tapi kita menggunakan integral. Jadi bisa dibuktikan TNR itu dengan integral. Ya. Teorema nilai rata-rata versi integral ya. Ingat nggak bahwa dari teorema nilai rata-rata itu, ya, kalau nilai rata-rata dari suatu fungsi, ya, itu akan sama dengan ya pada interval ya pada interval a sampai b ya ini akan sama dengan integral dari fungsi tersebut ya dari a sampai b dibagi oleh b min a gitu ya ini itu fungsinya untuk apa ya TNR versi integral itu fungsinya adalah untuk menghitung kecepatan rata-rata akan tetapi yang diketahuinya itu adalah fungsi dari kecepatan itu sendiri ya katakanlah ini t ini v ya terus ini kecepatan kamu naik mobil katakanlah trennya kayak gini nah, aku ini nggak bisa ganti spidol ya nah ini guys oke ini ya sorry katakanlah kecepatan kamu tuh kayak gini ya jadi terhadap waktu itu kamu kadang cepet kadang cepet kadang lambat naik turun gini ya. Ingat bahwa kalau kamu ditanya kecepatan rata-rata, kalau kamu ditanyakan kecepatan rata-rata dari A sampai B, jangan sampai kamu bilang VB, kecepatan DB dikurangin VA dibagikan oleh TB dikurangin TA. Ini bukan kecepatan rata-rata. Bukan ini bukan kecepatan rata-rata, tapi ini adalah percepatan rata-rata. Harus hati-hati banget di sana. Harus hati-hati banget di sana. Ya. Jadi VB min VA itu min VB min VA dibagi TB min TA itu bukan kecepatan rata-rata. Ya, ini bukan kecepatan rata-rata. Tapi kecepatan rata-ratanya itu adalah apa? Perubahan dari posisi dibagikan oleh perubahan dari waktu. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa posisi itu sama dengan integral dari sebuah kecepatan terhadap waktu. Itu. Dengan demikian, perubahan dari posisinya tersebut adalah integral dari A sampai B. Dari fungsi V-nya, V of T, dt, dibagi oleh B min A. Banyak yang kejebak di sana waktu fenom. Hati-hati. Oke? Ya, ya berarti kan ini integral dari V, ya x kan jadi xb min xa dibagi b min a itu kecepatan rata-rata ya sebenarnya dari dimensi aja ini udah salah kan ini dimensinya itu adalah meter per second ya meter per second ini dimensinya second kalau dibagi jadi meter per second kuadrat ya ini tuh dimensi percepatan bukan kecepatan jadi tadi di sana banyak yang ketipu di sana tes psikologi juga banyak yang ketipu di sana jadi ya ingat-ingat lah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah, habis TNR itu adalah fungsi ganjil genap. Oke, kita masuk ke fungsi ganjil genap dulu. Ya. Fungsi ganjil atau genap. Ya. Ini gampang, nggak usah dibawa pusing. Ya. Fungsi genap itu tuh adalah mirror. Kayak kamu cermin, kamu ngaca nih. Nah, itu fungsi genap kamu ngaca tuh. Kalau kamu ngaca nih cerminnya ini katakanlah. Kayak gini. Kamu ngaca, keluarnya gimana? Gini juga dong, sama persis dong. Jaraknya sama, itu juga sama. Ya. Nah, kalau kayak gini, kalau fungsinya kayak gini, ini namanya fungsi genap. Contohnya apa? Y sama dengan x kuadrat. Gitu, genap. Oke. Okay. Lihat di sini, perhatikan bahwa ada properti menarik dari fungsi genap. Yaitu integralnya. Ya. Kita lihat. Misalkan ini A ya. Ini A. Ini B. Ya. Ini dengan A sama dengan negatif B. Maksudnya itu lawannya gitu. Jadi misalkan ini negatif 1, ini 1. Gitu loh. Nah ini aku mau ngitung integral dari a b f x
dx, di mana fx-nya itu adalah fungsi genap, ya, ini akan sama dengan integral 2 kali integral dari 0 sampai b fx dx. Atau sama dengan 2 kali integral 0 sampai a fx dx. Kenapa? Ya, ingat bahwa integral itu adalah luas di bawah permukaan kurva, ya. Ini permukaan kurvanya di sini, ya. Terus ini jumlahkan dengan ini. Gitu loh. Itu adalah integral a sama b. Sedangkan dari 0 ke b sama 0 ke a itu mirror gitu loh. Mirror. Jadi si luas yang ini, ya, luas 1 sama luas 2 itu tuh sama. Gitu loh. Luas 1 sama dengan luas 2, gitu loh. Ya kan? Luas 1 sama dengan luas 2. Ya, sehingga luas totalnya itu adalah apa? Luas 1 tambah luas 2. Ya udah, ini sama dengan 2L1 sama dengan 2L2, gitu loh. Dan luasnya itu sendiri adalah integral dari 2, integral dari 0 sampai b, ya kan? Integral dari sini kan luas, integral dari sini ke sini kan luas 2. Integral dari sini sama ke sini adalah luas 1. Jadi gitu properti dari fungsi ganjil. Ya. Berarti apa di sini? Ya. Berarti apa di sini? Syarat dari fungsi, tadi gue bilang ganjil lah, genap, cacat mulut. Artinya apa? Artinya, properti dari fungsi genap itu adalah f min x sama dengan fx. Jadi, f1, ya, karena f min 1 sama dengan f di 1. Sama, kayak contohnya kayak ini. Gitu loh. Jadi, f min 1 sama dengan 1, f1 sama dengan 1. Gitu. Itu adalah fungsi genap. Fungsi ganjil, in other way, ya. Fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ini tuh kayak gini bentuknya, ya, template-nya. Template-nya itu adalah oke. Katakanlah ini dari titik A, ini titik B. Ini titik B. Dengan A sama dengan negatif B, ya. Sama. Misalkan ini 2, ya ini negatif 2. Jadi jaraknya sama terhadap 0. Oke. Okay. Nah, fungsi ganjil itu, ya, F min X sama dengan negatif FX. Jadi cerminnya tuh kayak miring gitu loh. Jadi kayak cermin terhadap ini. Kalau nggak salah terhadap garis Y sama dengan min X atau Y sama dengan X. Gue dicerminin kayak gini. Ya kan kalau dicerminin, ya bakal ngasih kayak gitu ya. Yang sebelahnya. Oke, nah jadi fungsi ganjil itu adalah f min x sama dengan minus fx. Contohnya apa? Ya, f minus 3 ini akan sama dengan negatif dari f 3. Gitu. Ya, katakanlah a-nya itu sama dengan minus 3 lah ya. B sama, a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 3. Sama dengan 3. Ya udah, kalau kayak gitu jelas ya. Ya, A sama dengan negatif 3, B sama dengan 3. Gitu. Bahwa F sama dengan negatif 3, lihat ini, tingginya itu sama, cuman berlawanan tanda doang. Dengan demikian, dirumuskan dalam matematikanya, F min X sama dengan negatif FX. Oke. Dalam integral, itu tuh ada yang namanya luas negatif. Jadi, luas yang di bawah sumbu x sama dengan sumbu y sama dengan 0, ya. Ini y sama dengan 0 di bawah itu luasnya negatif. Tetap tuh luasnya negatif kalau dihitung pakai integral, ya. Gitu. Sedangkan kalau di atas y sama dengan 0, ya, yang ini dia positif. Luasnya positif. Perhatikan di sini. Luas ini, lihat, luas 1 sama luas 2, besarnya, nggak ngelihat negatif positif, luas 1 besarnya sama dengan luas 2. Ya. Akan tetapi, luas 1 sama dengan negatifnya luas 2. Karena di bawah. Gitu. Nah, dari sinilah turun sifat integral yang unik, yaitu integral dari A sampai B, A sampai B, taruhlah jangan a sampai b ya, udah dari a negatif a sampai a sorry ya
Dari negatif A sampai A, ya. Yang ini juga salah, ini bukan B sama A. Ini A, sorry, ini A, ini negatif A ya. Ini negatif A, ini harusnya negatif A, ini A, ini harusnya A, ini negatif, ya, ini harusnya A. Ini kebalikannya gitu. Sebenarnya aku udah notasiin sih ini A sama dengan negatif B, cuman supaya supaya memudahkan lah ya. Ntar aku coba hapus dulu. Kan mesti dihapus ya. Hapus dulu ya. Supaya memudahkan. Negatif A sampai A, itu adalah gitu. Ya. Ini juga sebenarnya sama dengan ini ya, negatif A. Sama aja. 0 sampai negatif. Sorry. Negatif A. Negatif A sampai 0, sorry ya. Bukan. Sorry. Ini negatif A sampai 0. Gitu. Oke. Ya, paham sampai sini? Konsepnya sama. Oke. Sekarang kita masuk ke... Oh, ini belum ya? Nah, ini. Integral dari negatif A sampai A. Dengan demikian, dari fx dx, ya, apabila ini fungsinya ganjil, ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena ini. Luas 1 sama dengan luas 2, besarnya. Akan tetapi, kalau dilihat positif negatifnya, luas 1 itu luasnya negatif, dan luas 2 itu positif. Sehingga ya, jadi 0. Soalnya luas 1 sama luas 2, ya, besarnya sama. Gitu loh, terkait fungsi ganjil itu properties yang sangat penting. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Halo? Ya, Bin. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang namanya integral numerik. Seperti aku bilang ya, nanti kita akan ketemu integral numerik di selanjutnya. Nah, jadi, oke, PDF aku udah mulai nge-lag deh. Ntar aku restart PDF dulu, ntar ya. Bukan nge-lag kan PDF aku. Oke, kita taruh ya PDF-nya nge-lag kayaknya. Kita balik lagi ke rujak. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab yang namanya itu adalah integral numerik. Ya, ini lancar lagi nih, mantap. Integral numerik, tipis banget ya. Integral numerik. Oke, kita masuk ke yang namanya integral numerik. Ya, jadi integral numerik itu, sorry, integral numerik itu adalah cara komputer menghitung integral kayak kalkulator, kayak simbol lab dan lain-lain. Yaitu menghitungnya itu menggunakan integral numerik. Ya, contohnya itu adalah ini grafik ini. Oke. Nah, untuk grafik yang pastinya, ya luas yang pastinya kita tahu kalau itu ya A sama dengan integral dari A sampai B, ya fx dx gitu loh, ya kan? Tapi komputer tuh nggak kenal kayak integral tuh apa, nggak kenal dia. Jadi dia kenalnya itu, maksudnya bisa di compute, tapi lebih mudah kayak gini, lebih mudah makanya metode numerik. Soalnya kenapa? Karena nggak semua integral tuh bisa dihitung, ya sampai sekarang nggak semua integral tuh bisa dihitung. Jadi untuk solusi numerik itu lebih preferable. Gitu loh. Contohnya kayak kamu ngitung sebenarnya. Ngitung 1 per akar x kuadrat tambah len pangkat len lagi, terus pangkat len lagi x katakanlah, nggak tahu, ditambahkan oleh apa nih? X kuadrat plus 4 plus x pangkat 7 plus x pangkat negatif 7. Ini diakarin. Ya, diakarin, terus ini plus 1 gitu. Ya, ini nggak bisa dihitung.
Jadi solusi secara numerik itu lebih preferable. Kenapa? Karena ini kalau dilihat di grafik, kalkulator grafik bisa gitu loh. Contohnya, Desmos. Nih, coba kita lihat di Desmos ya. Ini aku tulis fungsi yang susah banget di itu pakai integral ya. Nah, ini dihitung pakai integral meninggal. Tapi misalkan aku ingin menghitung luasnya, luas yang ini, katakanlah, itu kan ini kan sama dengan ya, luasnya sebenarnya. Luasnya ini kan sama dengan integral 0 sampai 2 kan? Dari fx dx gitu loh. Fx dx. Tapi ini kalau pakai integral susah gitu. Itu loh komputer tuh maksudnya. Jadi lebih gampang kalau itu ngejumlahnya itu pakai persegi panjang gitu nggak sih? Nah inilah namanya yang nama metode numerik itu kayak gitu. Oke? Okay. Ya. Nah jadi ada beberapa metode. Ya. Yang pertama, ada yang nama metodenya itu adalah Riemann kanan. Oke, nama metodenya itu adalah Riemann kanan. Salah. Riemann kanan. Nah, Riemann kanan itu adalah misalkan aku punya suatu grafik kayak gini. Ya. Kalau suatu grafik kayak gini. Ya. Maka cara menghitungnya kita katakanlah garis-garisin dulu ya. Ini batasnya ini A sampai B. Nah, katakanlah aku ingin dekati, ya kan ini kayak gini, 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 kayak gini. Bentar ya, biar rapi. Nah, misalkan kita menggunakan Riemann kanan ya, ini katakanlah bolehlah di batasnya. Riemann kanan itu artinya apa? Ambil sebelah kanannya perseginya. Jadi kita ambil ini. Kita ambil sebelah kanannya si itunya apa? Persegi panjangnya ya. Ambil sebelah kanannya itu namanya Riemann kanan. Ya seperti udah kita jabarkan sebelumnya, luasnya itu ini akan sama dengan ya mendekati aproksimasi dari jumlah dari persegi panjangnya. Dari persegi panjang ke 1 sampai persegi panjang ke n. Ya. Di mana tinggi dari persegi panjangnya itu, kita lihat tinggi dari persegi panjangnya itu adalah fx, ya kan? Ya, tingginya itu adalah fx, ya. Karena ini itu fungsi sini itu adalah fungsi fx, ya. Ya, tingginya itu adalah nilai fx itu sendiri. Gitu. Kayak nilai fx, ya. Nah, fx itu. Fx dikali delta x ya. Sekarang aku definisikan ini adalah delta x. Perubahan dari si x kecil. Oke. Dikalikan oleh delta x. Jadi kamu jumlahin persegi panjang ini dapat luas Riemann-nya. Luas aproksimasi ya. Dengan delta x-nya itu akan sama dengan b min a dibagi oleh n. Jadi si n-nya itu banyaknya partisinya. Jadi misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti n-nya ini 10. Ya, berarti delta x-nya ini kan sama dengan b min a dibagi 10. 10 partisi. Nah, sekarang kita lihat kalau partisinya itu semakin kecil gitu loh, semakin banyak ya. Berarti si jumlah ini semakin banyak ya. Jadi makin kecil banget delta x-nya. Jadi luasnya sama dengan limit n menuju tahi enggak dari sigma fx ya. Fxi ya. Fxi delta xi. Ini i-nya berarti sama yang ke kanannya ya. Atau mungkin ini definisi sih. Katakanlah ini sini ya. Xi itu di sini. Xi ya, berarti kalau di sini xi min 1 gitu loh. Selanjutnya lah xi plus 1 itu definisi sebenarnya gampang. Kayak fxi delta xi ya kayak gini. Dengan delta x-nya ini kan sama dengan b min a dibagi n. Jadi kalau partisinya semakin kecil, maka si luasnya itu akan sama dengan. Nah, ada metode selanjutnya yaitu adalah Riemann kiri. Ya, ini Riemann kiri konsepnya sama persis ya, Riemann kiri. Cuman yang diambilnya yang kirinya gitu loh, paham enggak sih? Ya.
Yang diambil itu kirinya doang. Bedanya itu doang. Literally. Bedanya. Ini X. Ini Y. Katakanlah aku punya grafik kayak gini. Ya. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ya udah, berarti aku garis-garisin dulu ya. Sebentar ya. Ush. Guys. Nah, yang sebagai acuannya itu adalah si kirinya. Kiri, kiri. Kiri, paham gak sih? Kalau riman kiri, acuannya kiri. Riman kanan, acuannya kanan. Gitu, gampangnya. Ya, jadi acuannya itu adalah si kirinya. Ya, jadi ini definisi dalam buku itu misalnya kayak gini. XI, nah ini XI min 1. Jadi yang dipakainya si I min 1 nih. Ya, berarti ini luasnya dengan konsep yang sama. Sigma. Ini tapi si I min 1 sama I-nya tergantung definisi kamu ya. Jadi nggak terpaku. Pokoknya panjang dari ininya. Tinggi dari persegi panjangnya aja gitu loh. Paham nggak sih? Ini sama dengan 1 sampai N. F X I min 1. Cuma di buku kayak gini. Kali delta X I. Ya gitu lah. Ya. Dengan delta X-nya itu sama dengan B min A per N. Sama konsepnya. Kayak yang riman kanan. Cuma ya ini kirinya. Ya. Selain itu, ada juga nama metodenya itu adalah metode trapesium. Jadi banyak metode apa? Metode integrasi numerik itu banyak. Ya. Ada namanya trapesium. Nah, trapesium ini aku yang paling paling aku suka, soalnya codingnya gampang, habis itu hasilnya juga iterasinya nggak terlalu banyak. Jadi kayak gini, metode trapesium. Jadi didekatin dengan bentuk trapesium. Bentuk trapesium. Gini, gini, tarik-tarikin dulu supaya gampang lihatnya ya. Tarik-tarikin terus ya udah bentuk jadi trapesium gini. Dapat dilihat jelas bahwa ini tuh errornya lebih dikit daripada metode Riemann tadi ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Tinggi yang ini ya, tinggi yang ini adalah f xi. Katakanlah aku dengan definisi ini f xi ya. Di sini itu adalah xi, di sini adalah xi plus delta x katakanlah. Ditambah 1 lah, xi plus 1 iterasi selanjutnya. Ya. Berarti ini tingginya bawahnya itu adalah f xi plus 1. Nah, sekarang lebarnya itu adalah delta x. Ya. Ingat bahwa luas dari trapesium itu adalah apa? Luas dari trapesium itu adalah setengah alas tambah bawah dikalikan oleh tinggi. Kita terapin ke sini. Ya sudah. Ya. Berarti luasnya ini akan sama dengan jumlah dari trapesiumnya ya dikalikan oleh setengah. Sekarang apa? Atapnya. Atapnya itu adalah fxi. Kita lihat sini. Tuh, atapnya itu adalah fxi ya. Fxi ditambah si b-nya itu apa? Alasnya. Alasnya fxi plus 1. Fxi plus 1 dikalikan tingginya apa? Delta x. Udah. Inilah metode trapesium. Ada banyak metode lainnya. Metode parabola, metode dan lain, tapi ini untuk TPP. Oke? Okay? Paham dulu sampai sini? Ya, Bir. Mana? Oke, jadi di sini aku ingin meng-emphasize dulu bahwa integral itu nggak harus pada sumbu x doang ya, dx 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 itu nggak perlu. Misalkan memudahkan untuk integralin terhadap sumbu y ya silakan gitu, masih bakal tetap sama. Misalkan aku punya fungsinya kayak gini gitu loh, ya aku punya dua fungsi kayak gini, aku pingin ngitung ini apa luasnya, luas areanya katakanlah ya. Nggak masih. Ya. Karena misalkan aku hitung kalau partisinya itu adalah terhadap delta x misalkan. Jadi kayak gini tuh.
susah, beda fungsi, nggak bisa malah. Akan lebih gampang kalau aku integralnya itu adalah partisinya itu terhadap sumbu y. Sehingga ya fungsinya itu terus, atas bawahnya sama. Ya ini dy gitu. Bisa juga kayak gini. Ya, berarti ini untuk luasnya ini akan sama dengan integral dari b sampai a ya. B sampai a. Terus ini kanan ya, ini misalkan ini fx ya. Ini misalkan gx kan sama. Terhadap ini fx dan gx. Sorry. Ini kan berarti bukan gx, ini berarti gy terhadap fungsi terhadap y dong fungsinya. Ya, fy gitu. Ya, ini y. Bisa juga dy, boleh apa aja. Cuma pengen emphasize itu doang. Ya. Itu. Jadi maksud g of y itu kita masukin masukinnya tuh y-nya bukan untuk ngasilin x-nya. Jadi untuk y segini aku dapat x berapa? Ya sama kayak fungsi biasa cuman kebalikan. Enggak ada yang spesial sih. Oke, paham? Oke. Oke. Untuk segmen sekarang cukup. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya itu adalah volume benda padat. Jadi untuk menghitung suatu volume itu dapat juga digunakan integral, ya. Ini bakal sangat berfungsi di fenomena. Oke, see you di next video ya terkait volume benda padat. Stop recording. Oke, Bill.